halo semuanya. Hari ini ada format baru, kita mau unboxing action figure. Ini sebenarnya punya teman gue, ya Lutfi. Dia baru beli action figure ini, kita lihat aja isinya apa. Sebenarnya udah lama, cuma baru datang barangnya. Mari kita buka. Lihat bungkusnya ya, bagus ya nih. Gimana cara? Oh ya, salah. Oke, ini Fragile S Superman. Oke, langsung aja kita dang dang dang. Kita buka gimana ya bagusnya ya? Seperti buka kue kah? Ya, ini dia. Ini ada dua ya, Lut? Satunya apa, Lut? SHF juga? Iya. Dua SHF. Kita buka. Kok boxnya beda ya? Yang satu loose apa? Oh, Mace Windu. Gue juga kemarin hampir mau beli nih. Nice. Samuel Jackson masalahnya. Oke, ini dia. Niat ya. Oh, lo mau beli, mau lo jual lagi. Kalau ini apa? Buka lah. So, ini dia Star Wars SAF First Order Stormtrooper yang ini, yang dia ngomong traitor itu ya? Traitor terus boom boom boom. Oh, Nevin. Mas Windu ini dari timeline yang berbeda. Now kiss. Gimana mau dibuka? Oke, kalau gitu, gitu aja mau dibukanya nanti. Nah. Kemana? Mau dong? Terus bukanya. Palanya ada dua. Palanya dua. Cuma dua-duanya kayak sama ekspresinya nih. Mace Windu. Ya. Udah sewindu. Kalau yang ini yang baru kali itu ya, dia modelnya nggak ada display window-nya gitu. Enggak, emang kalau yang dia tuh ibaratnya seri agak mahal. 2016 juga tapi ini seri agak mahalnya. Coba, boleh. Mantap sih. Coba boleh. Terakhir banget. Oke, ini kita lihat koleksi Star Wars yang Lutfi SHF. Ini sih paling keren, Kylo Ren-nya. Ada ini. Bedanya, harganya paling beda ya? Lah, ini enggak.
gue main di Captain Phasma tuh lupa aja. Oh yang silver ya? Gue tetep paling suka Obi-Wan sih. Sayang nih bikin tidak jadi dijual. Ini sih keren banget. Semua gitu.